saudara Abdul Rahim, kita naikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Dugaan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Junto pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Wabah COVID-19. Karena ancaman pidananya cuma 1 tahun, jadi tidak ada alasan kita untuk melakukan penahanan, cuma wajib lapor. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.